Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Nasik MD Update. Belum selesai, Reza suara mirip Nika Ardila. Kini muncul Kika asal Bone Sulsel yang mirip Nika Ardila. Media sosial platform TikTok kembali dibuat heboh kemunculan seorang gadis mirip mendiang Nika Ardila. Gadis bernama Kika asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu sontak menarik perhatian netizen setanah air. Melalui unggahan foto-foto yang disandingkan dengan Nika Ardila, akun Radiansah 381 menampilkan kemiripan hampir otentik dengan pelantun bintang kehidupan tersebut. Kabar terkait viralnya Kika juga ditayangkan di kanal YouTube TTV New Official dengan judul Kika Mirip Nika Ardila asal Bone Sulawesi Selatan. Wajah mirip Nika Ardila asal Bone Makassar pada Senin 20 Desember 2021. Sosok Raden Rara Ratnadila Kusnadi dari dulu hingga saat ini namanya terus berkibar dan tidak pernah padam ditelan masa. Akhir-akhir ini media sosial dan warga negara dan masyarakat Indonesia dikagetkan dengan kemunculan beberapa orang yang wajahnya mirip dengan Nika Ardila tersebut. Demikian narasi TTV New Official mengawali tayangan video yang menampilkan foto-foto lawas Nika Ardila yang disandingkan dengan foto Kika. Dalam narasinya pula disebutkan tidak lama kemudian muncul sosok Amel Amelia yang mirip dengan Nika Ardila. Amel Amelia ini sudah memiliki banyak sekali penggemar dan meluncurkan dua single. Yang pertama lagu serupa dan yang kedua Ku Ingin Bebas ciptaan Domi Alain yang tayang di TA Pro Publishing PPR-nya. TTV Official juga menyebut Reza Jeneponto yang memiliki suara mirip Nika Ardila adalah salah satu fenomena terkait kemiripan yang tengah viral dalam masyarakat. Wajah atau suara mirip Nika Ardila, Amel Amelia punya penggemar tersendiri yang setia menyupport Amel. Walaupun lagi viral Kika mirip Nika Ardila, tak surut karisma Amel untuk selalu menarik perhatian publik karena banyaknya fan yang tak henti-hentinya menyupport Amel Amelia. Salam laki menuju bintang kehidupan.